Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam Coffee Talk on TV bersama Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Lazismu. Dan kembali bersama saya, Kifari Yuristiadi. Sore hari ini kita sudah dibersamai oleh tiga narasumber yang luar biasa. Dan yang pertama, kita bersama dengan Bapak Gita Danu Pranata SMM selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam Ustaz Ifari. Semoga senantiasa sehat Pak Gita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di ujung ada dua narasumber yang lain yang sudah terhubung juga dengan studio TVMU di Yogyakarta, yakni Pak Rizaluddin Kurniawan MSI selaku Badan Pengurus Lazismu Bidang Penghimpunan dan Kerjasama. Assalamualaikum Pak Rizaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu nih Pak. Ini langsung dari pemirsa TVMU juga sehat selalu. Nggih, langsung dari Purwokerto ini ya. Baik. Dari Tangerang Selatan. Oh, dari Tangerang Selatan. Baik, alhamdulillah. Dan yang ketiga kita akan sapa Dr. Hewan Zainu Muslimin. Assalamualaikum Pak Zainu. Pak Zainu adalah koordinator kurban kemasan Lazismu Nasional. Baik. Dan sore hari ini pemirsa TVMU kita akan membincangkan satu tema yang sangat menarik, yakni berkurban di masa pandemi ya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 24 Juni ya Pak Gita, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah melakukan konferensi pers, dan ini adalah konferensi pers yang sangat ditunggu oleh warga persyarikatan Muhammadiyah perihal bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap ibadah kurban yang sebentar lagi akan menjelang. Jika beberapa waktu yang lalu keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Ramadan juga dinantikan, dan seminggu yang lalu perihal kurban juga sudah diputuskan. Dan kaitan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah perihal berkurban di masa pandemi ini tentu menuai perbedaan respon di kalangan warga persyarikat Muhammadiyah. Tetapi tentunya kita tahu prinsip dari persyarikatan Muhammadiyah adalah mencari maslahat yang terbaik di tengah pandemi ini. Dan kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Gita Danu Pranata. Pak Gita, bagaimana kira-kira yang selama ini kemudian muncul dari warga persyarikatan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta perihal keputusan PP Muhammadiyah untuk melakukan ibadah kurban dengan barangkali cara yang agak berbeda ya Pak Gita, karena kemudian tidak perlu beramai-ramai menyembelih, bagaimana kemudian juga bisa langsung berdonasi lewat Lazismu untuk kemudian berkorban dan diupayakan di rumah pemotongan hewan dan sebagainya. Monggo Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ghifari, Ustaz Rial, Ustaz Zainul, dan para pemirsa TV Murahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim untuk menindaklanjuti ya dari konferen pimpinan pusat Muhammadiyah menghadapi Idul Kurban, baik itu pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurbannya itu sendiri, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan sholat Id dan sebagainya. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta menindaklanjuti dari konferensi pers tersebut dengan berbagai cara.
kaitannya dengan pelaksanaan ibadah korban Layismu PWM DIY, bahkan saya sendiri langsung untuk mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat tata urutan prioritas berkorban. Ya kalau tidak kuat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kalau memang mampu laksanakan dua sekaligus, yaitu melaksanakan ibadah korban. Kemudian pelaksanaan penyembelihan, tadi Ustadz Ghifari juga sudah menyampaikan protokol untuk pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan korban pada saat pandemi ini, kita sosialisasikan. Sementara ini dari informasi yang kita tangkap untuk daerah istimewa Yogyakarta relatif ya, relatif bisa memahami, relatif bisa mengerti, apalagi juga kemudian kita komunikasikan, kita sosialisasikan bersama-sama dengan LPCR. Kemarin sudah menyapa dengan para cabang, pimpinan cabang yang langsung ketemu dengan pimpinan ranting dan masjid-masjid. Memang sesuatu yang baru mesti saja tidak bisa langsung diterima, gitu ya. Sesuatu yang dianggap cara-cara yang mungkin dalam tanda petik tidak seperti dalam fikih tekstualnya, gitu ya. Tapi kan fikih itu solusi ya, yang lebih maslahat, yang lebih bermakna, yang lebih baik. Persyarikatan sudah punya ahli fikihnya, kita percayakan kepada majelis tarjih yang kita mestinya sudah tidak meragukan lagi kapasitas anggota majelis tarjih untuk memberikan fatwa, memberikan petunjuk, memberikan tuntunan dalam melaksanakan ibadah ini. Memang sesuatu yang baru, saya kira tidak langsung diterima, perlu proses, perlu waktu, yang mana ketika nanti sudah saatnya insya Allah kita akan bisa lebih menerima ya, lebih memahami, lebih mengerti, lebih bisa dalam benak kalbu kita itu menerima secara totalitas. Saya kira itu Ustaz Ghifari. Baik, luar biasa Pak Gita, artinya memang PWM melalui LPCR dan juga Laisismu sudah langsung mensosialisasikan ke cabang ranting dan juga takmir-takmir masjid terkait dengan apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tetapi sejauh ini tadi Pak Gita menyampaikan sudah bisa diterima dengan baik. Tetapi jika kemudian apa namanya ada beberapa ranting atau misalnya masjid yang kemudian berusaha menyelenggarakan apa namanya penyembelihan kurban dan sebagainya dengan segala pertimbangan, itu seperti apa Pak kita kira-kira? Ya, kita kan menghimbau secara resmi, secara organisatoris. Kemudian pengalaman seperti sholat id kemarin itu kalau resmi secara organisasi mereka saya kira tidak akan melakukan pelanggaran ya. Jadi bahasanya itu secara sir, sembunyi-sembunyi ya, itu namanya kearifan masing-masing ya. Kearifan masing-masing ya, kita tidak bisa apa bahasanya memaksa, tapi secara organisasi kita sudah menginformasikan kalau kemarin masih mengalami kesulitan panduannya kayak apa, pedomannya kayak apa, ditunggu-tunggu. Kemudian Majelis Tarjih PP langsung melakukan konvensi pers didampingi di situ oleh MCCC gitu. Nah, itu saya kira sudah clear problem-problem yang mungkin kemarin dihadapi oleh pimpinan persyarikatan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari takmir, dari jamaah. Nah, dinamikanya nanti kita lihat, ini masih 1 bulan ya. Sementara ini tadi kebanyakan hanya bertanya. Tadi saya mau berangkat ke sini juga minta di-share tuntunan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menurut protokol dari MCCC Persyarikatan. Oke, kita share. Baik. Kebanyakan semacam itu, Ustaz Ghifari. Baik, terima kasih Pak Gita. Kita akan menuju ke narasumber yang kedua. Saya akan sapa Pak Rizaluddin Kurniawan. Pak Rizaluddin, kaitannya dengan keputusan pimpinan pusat yang secara khusus
memang kemudian mention bagaimana kurban ini bisa dikoordinir oleh Lazizmu. Nah, sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Lazizmu untuk menyongsong kurban dari warga Persyarikatan Muhammadiyah di tahun ini? Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Mas Gifari. Kita sebagai warga Muhammadiyah dan juga dalam hal ini Lazizmu sebagai lembaga pembantu pimpinan Muhammadiyah, kita sami'na wa ata'na atas keputusan PP Muhammadiyah, dan insya Allah Lazizmu karena dimention langsung, kita sudah melakukan koordinasi nasional dan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengurus Lazizmu Prof. Hilman Latif, dan sekarang kita sudah melakukan perencanaan program baik dari mulai supply, produksi sampai ke distribusi. Nanti ada Ketua Kornas Kurban Lazizmu Dr. Hewan Ustadz Zainul bisa lebih menjelaskan tentang teknis persiapan yang dilakukan oleh Lazizmu. Tapi pada saat ini temanya yang diangkat oleh Lazizmu ini adalah untuk kurban sesuai dengan arahan pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga koordinasi dengan MC3 Muhammadiyah, bahwa sekarang mensupport untuk pandemi ini. Maka temanya adalah kurban untuk ketahanan pangan. Gitu Mas Kipari. Baik, kurban untuk ketahanan pangan. Kalau boleh sebelum nanti kita masuk ke Pak Zainul, kira-kira secara umum program-program apa saja yang Lazizmu persiapkan kaitannya dengan kurban untuk ketahanan pangan ini, Pak Rizal? Ya, sebenarnya Lazizmu bicara tentang kurban ini panjang, jadi bukan hanya saat hari H kurban saja, tetapi juga ada unsur yang sudah berjalan sebelumnya. Di antaranya adalah program pemberdayaan peternak, gitu ya. Lazizmu menganggap bahwa dimensi dari kurban ini banyak, bukan hanya dimensi ritual ibadah pada hari H, pemotongan, tapi juga ada potensi dimensi ekonomi, yaitu yang menyangkut pada pemberdayaan peternak dan juga adalah pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Nah, ini kita ada beberapa sentra yang sudah kita lakukan, ada di Jogja nih, Ustadz Gita, kita juga di Gunung Kidul ada Hotel Sapi, lalu juga di Aceh kita juga ada mendistribusikan penggemukan sapi, ada indukan juga, lalu ada di Jawa Tengah juga kita, ini program yang berkesinambungan. Dan terakhir adalah program untuk pada saat nanti hari kurban itu adalah kita ada program kurban kemasan. Yang kedua adalah kita juga ada kado idul kurban. Nah, ini kado idul kurban ini seperti juga ada saran dari surat PP Muhammadiyah bahwa bila yang tidak bersanggup berkurban, langsung juga bisa menyumbangkan dananya adalah untuk kepentingan kita melawan pandemi ini. Baik itu. Pak Rizal, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TVMU, kita masuk di segmen yang kedua dalam Coffee Talk on TV dan kita masih dibersamai oleh Pak Gita Danu Pranata dan juga Pak Rizaluddin Kurniawan dan Pak Zainul Muslimin. Dan saya mengingatkan untuk pemirsa TVMU sekalian agar memberikan donasi terbaiknya kepada Lazismu untuk mendukung program-program dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dan di segmen yang kedua ini saya akan menyapa Pak Dr. Hewan Zainul Muslimin. Assalamualaikum Pak Zainul Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainul, kaitannya dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rizal di segmen yang pertama tadi, lebih khusus kaitan dengan program kurban kemasan yang dipersiapkan oleh Lazismu, seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahun ini, saat pandemi ini sebetulnya sudah tahun keempat kita punya pengalaman untuk memproses hewan kurban menjadi produk olahan yang dikalengkan, yaitu rendangmu dan kornetmu. Tahun pertama kita punya pengalaman memproses hewan kurban itu senilai 500 miliar lebih dikit waktu itu. Tahun kedua melonjak, karena apa? Karena sudah ada bukti produk itu, yang produk itu telah menyebar, dan kemudian tentu karena sudah ada bukti produknya, maka masyarakat semakin pada trust ke kita. Tahun kedua melonjak menjadi 1,8 miliar. Kemudian tahun ketiga itu 2,052 miliar. Dan tahun ketiga ini kita targetkan nilai uang yang dititipkan ke Lazismu untuk program kurban yang dikalengkan ini 7,5 miliar. Kenapa saya memasang target segitu?
karena itu terkait dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Tentu yang paling penting adalah kapasitas kemampuan rumah potong yang menjadi apa tempat kita melakukan penyembelihan. Jadi kita waktu tahun pertama saya dibantu oleh ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Blitar. Beliau punya fasilitas, selain ada sapinya juga di situ, rumah potongnya juga di tempat yang sama, dan kemudian proses pembekuan dagingnya juga di tempat yang sama, jadi tidak keluar. Insya Allah tahun ini kita akan memakai dua rumah potong itu, dan mulai satu bulan yang lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan intens, termasuk rumah potong hewan yang ada di Magetan, rumah potong yang modern. Kita membangun komunikasi intens dengan pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Peternakan, bahkan seluruh fasilitas yang sangat canggih itu, yang modern itu, digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk ASISMU. Kita hanya membiayai tukang-tukangnya saja. Jadi seluruh fasilitas itu kita pakai gratis. Artinya begini, bahwa karena ini saat pandemi, maka tentu beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita melaksanakannya akan lebih ketat lagi, dan kegiatan sedetail itu sudah kita matangkan bersama dokter hewan dari Dinas Peternakan itu, sampai jumlah yang harus disembelih itu berapa, semuanya sudah terukur. Karena apa? Karena mengukur kapasitas kemampuan. Nah, alhamdulillah lonjakan itu menurut saya luar biasa, karena dari 2 miliar ke 7,5 miliar itu tentu persiapannya atau kerjanya itu 3,5 kali lebih, ya 3,5 kali lipat lebih dari tahun yang lalu. Dan tahun ini itu kita mendapatkan kepercayaan dari lembaga amil zakat yang lain yang menitipkan hewan kurbannya ke ASISMU untuk diproses menjadi rendang dan kornet itu. Baik. Jadi betul-betul kita sudah insya Allah sudah sangat berpengalaman untuk urusan ini. Dan sebelum kita melakukan proses ini, langkah-langkah ini, sebetulnya kita juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan, tentu yang paling utama juga kepada Ketua Dewan Syariah ASISMU PP itu Prof. Amin Ilyas, tentang langkah-langkah yang kita lakukan itu. Bahkan ke depan, jauh hari saya juga sudah melakukan komunikasi dengan beliau. Insya Allah ASISMU Jawa Timur akan mengemas zakat fitrah dan daging kurban itu nanti ke depan menjadi nasi rawon yang siap santap. Dan pilot projectnya sudah kita kerjakan. Kita sudah memproduksinya dua kali. Yang sekali diproduksi ASISMU Jawa Timur, yang kedua dalam jumlah yang agak besar ASISMU PP memproduksi 20.000 nasi rawon ya, dan nasi soto Lamongan yang dikaringkan untuk persiapkan kesiagaan kebencanaan. Jadi pengalaman kita di tanggap darurat di kebencanaan itu mulai dari banjir bandang Pacitan, Banyuwangi, NTB, kemarin yang terakhir itu Jakarta, Palu, itu rendangmu, kornetmu, dan nasi yang siap santap itu semuanya memudahkan kita saat tanggap darurat, memudahkan untuk korban bencana, dan memudahkan teman-teman MDMC di dalam melakukan pengabdian apa layanan kebencanaan itu. Dan kenapa tahun 2017 itu kita melakukan program korban yang dikaringkan itu, waktu itu kita berpikir di Jawa Timur itu ada 5.000 lebih anak-anak panti kita yang tersebar di 125 panti. Waktu itu kita ngelihatnya anak-anak panti itu bisa makan daging kurban tidak lebih dari sebulan. Karena apa? Karena tergantung kapasitas freezer masing-masing di panti itu. Dengan dikalengkan ini jadi rendangmu dan kornetmu, anak-anak panti kita bisa makan, bisa mendapatkan asupan protein hewani dari daging kurban ini sepanjang tahun. Baik. Bahkan kita sudah pernah kirim ke panti asuhan di Kokoda, kemudian ke Bali, ke NTT. Itu
dan pulau-pulau terpencil yang di Jawa Timur itu juga sangat mudah distribusinya. Jadi sekali lagi bahwa Lazismu sudah sangat siap untuk mengurangi kerumunan di masjid saat penyembelihan. Bahkan ini sudah ada yang daftar justru, mohon maaf ya, bukan dari Masjid Muhammadiyah, justru masjid dari luar yang menitipkan kurbannya itu di Lazismu. Karena apa, saya juga tidak tahu yang dari Masjid Muhammadiyah masih ada yang belum. Malah belum. Baik. Itu yang dari masjid-masjid yang dari luar Muhammadiyah yang sudah menitipkan. Jadi mereka membatasi jumlah sembelian kurbannya di masjid masing-masing, dan solusinya tentu ya dititipkan ke Lazismu. Karena apa? Karena mereka sekali lagi mengurangi kerumunan orang, apalagi kalau yang disembelih banyak itu yang ngantri untuk minta daging kumpul-kumpul orang juga banyak, itu ya. Biasanya di masjid begitu. Baik. Nah, kemudian, jadi ini saya kira, menurut saya, kalau orang menyebut pandemi ini wabah gitu, bagi Lazismu tentu ini juga hikmah ya. Sekaligus mudah-mudahan ini berkah, karena apa? Karena lompatannya luar biasa, itu 3,5 kali lipat lebih. Baik. Artinya korban yang akan kita sembuhkan. Bahkan tadi, saya juga barusan mendapatkan kontak langsung dari pengurus Ikatan Alumni STAN yang anggotanya 70.000 itu, mereka akan menggalang korban untuk dititipan Lazismu untuk ketahanan pangan agar dikalengkan menjadi rendangmu dan kerendangmu agar apa? Agar bisa bermanfaat lebih lama. Nah, gitu. Jadi jangkauannya akan lebih luas insya Allah, dan kemudian akan lebih lama, memperlama manfaat. Baik. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Dr. Hewan Zainul Muslimin. Jadi ada dua prinsip kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Lazismu kaitan dengan korban kemasan ini dalam konteks memperpanjang masa kemanfaatan daging kurban itu, kemudian juga bisa meluaskan lagi jangkauannya ke tempat-tempat yang selama ini mungkin belum terakses daging kurban. Baik, pemirsa TVMU, kita akan kembali di segmen yang ketiga. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat wilayah daerah cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
terlibat. Pemirsa TVMU, kembali dalam Coffee Talk on TV bersama Muhammadiyah COVID-19 Common Center dan Lazismu. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa TVMU sekalian untuk berpartisipasi mendukung program-program MCCC melalui donasi yang ada di layar kaca pemirsa sekalian melalui rekening Lazismu. Dan di segmen yang ketiga ini, saya kembali ke Pak Gita. Pak Gita, tadi disampaikan Pak Zainu dan juga Pak Rizal, ada dakwah yang lebih esensial yang perlu disampaikan kepada masyarakat perihal kurban yang selama ini lebih pada ritual budaya. Menyembeli, berkerumun, dan kemudian juga mungkin ada takbir keliling dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana memaknai kurban secara lebih esensial itu, Pak Gita? Oke, Ustadz Ghifari, kalau rujukan kita berkorban kan surat Al-Kautsar, ya, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Dirikan, tunaikan sholat dan berkorbanlah. Nah, di sini justru bagaimana kita benar-benar bisa mengorbankan, ya, mengorbankan potensi yang ada pada kita, organisasi kita, untuk yang lebih bermakna. Sekarang sudah dikembangkan, ya, disiapkan oleh Perserikatan Muhammadiyah melalui majelis lembaganya, Lazismu, kemudian juga MCCC yang memang saat ini sedang dihadapkan kepada pandemi COVID ini. Kita sudah mestinya bisa memahami, sudah bisa mengerti substansi esensi dari berkorban itu sendiri, ya, bagaimana bisa meringankan, bisa membantu mensolusikan dari problem-problem yang ada dan menyatukan dengan potensi yang ada, mengurangi kemubaziran, ya, dan yang sekedar show of force saja. Ya. Nah, tadi Ustadz Ghifari menyampaikan selama ini memang nuansa semacam itu masih mungkin kelihatan. Nah, maka dari itu di saat pandemi ini, tadi Ustadz Zainul menyampaikan dengan adanya pandemi COVID ini, apa sebuah hikmah, ya, pembelajaran lompatan-lompatan dari dakwah persyarikatan yang berkemajuan ini memang harus segera dimulai. Tantangan memang luar biasa, apalagi dihadapkan kepada yang namanya ini ibadah yang sudah bertahun-tahun, yang juga teks matannya semacam itu, yang juga ketika para mubalig kita menyampaikan tata cara, ya, untuk beribadah Idul Kurban selama ini juga sudah semacam itu. Nah, akan ada lompatan semacam ini, memang perlu pemahaman, perlu kesadaran, perlu keberanian, ya, keberanian untuk melakukan perubahan kepada esensi dari korban itu sendiri. Baik. Itu Ustaz Ghifari. Baik. Jadi mengorbankan ego juga, ya, Pak Gita. Artinya memang bagaimana bisa menggeser, ya, ego kita pada esensi korban itu sendiri. Baik, menarik sekali, Pak Gita. Dan kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, kaitannya dengan penghimpunan dan juga kerjasama yang dibidangi Pak Rizal di Lazismu, menjelang Idul Adha ini seperti apa, mungkin peningkatan kepercayaan pada Lazismu dan juga peningkatan jumlah donasi yang didapatkan oleh Lazismu, seperti apa, Pak, kira-kira? Ya, pertama saya ingin masuk dulu bahwa ada yang disebut dengan ekonomi kurban, gitu ya. Nanti kita masuk ke kerjasama dan juga apa tentang penghimpunan. Nah, ekonomi kurban ini menurut Baznas mencapai 28 triliun, gitu.
Nah, pada hari kurban itu diperlukan sekitar 1,5 juta hewan kurban. Nah, survei di Muhammadiyah Lajismu 2016 itu dari 120 ribu mudohi berkurban di Muhammadiyah, nilai ekonominya itu sampai ke 530 miliar. Nah, cuma ekonomi kurban ini ternyata tidak bisa diserap oleh Muhammadiyah, termasuk juga oleh Lajismu. Maka dalam hal ini tentu sebenarnya Lajismu ingin lebih mendorong kepada pengelolaan kurban tadi dari sifatnya hanya tadi ritual, keikhlasan, pengorbanan, lalu juga membunuh sifat hewan hewani dalam diri kita. Kita berkemajuan menjadikan kurban ini sebagai sebuah ekonomi. Ekonomi ini di mana kita melihat ada supply, ada kepastian supply dan juga ada kepastian demand-nya. Nah, kepastian supply ini tentunya kita kerjasama dengan para pemasok, gitu ya. Pemasok ini baik adalah pembibitan. Nah, ini Ustaz Zainul ini ahli dalam pembibitan, juga kita dengan peternak, gitu. Nah, ini kerjasama yang dibangun dengan peternak ini dengan membuat sentra ternak dan juga pemberdayaan peternak. Jadi ada unsur ekonominya luas sekali. Kita menghitung dari 100 juta modal kerja yang diberikan kepada peternak, itu ada 2-7 orang yang dipekerjakan. Jadi sangat luar biasa. Nah, maka kita kerjasama dengan sentra-sentra peternak agar distribusi dan juga pelaksanaan kurban ini bisa merata, karena ada harus ada juga unsur pemerataan. Nah, memang 34% pengkurban ini ada di kota-kota besar, ya. Mohon maaf, 56%. Jadi kelas menengah ini ada 34% kelas menengah Muslim, ya. Lalu 56%-nya itu ada di perkotaan. Nah, itu yang menjadi target kita Lajismu dalam pencarian para mudohi ini. Maka yang kita lakukan berbagai kanal. Kita kerjasama dengan kanal digital, hampir semua kanal digital kita kerjasama. Kita juga ada aplikasi yang juga kita kerjasamakan dengan Gojek, Gotik, di kitabisa.com juga, di kanal Lajismu juga, lalu ada Shopee dan yang lainnya. Itu untuk digitalnya. Lalu juga kita ada jemput kurban. Jadi siapa saja warga Muhammadiyah seluruh Indonesia, Lajismu di wilayah dan daerah siap menjemput, gitu ya. Siap menjemput kurban. Nah, bahkan selanjutnya sebenarnya sudah kita jajaki adanya tabung kurban. Nah, tabung kurban ini juga upaya kita supaya kurban ini tidak terlalu besar. Nah, fungsi Lajismu ini kan sebenarnya sebagai intermediari. Kita ini sebagai menengah, tengahan antara peternak dan juga konsumen. Nah, di dalamnya Lajismu sebagai intermediari melakukan pemberdayaan, melakukan pengawasan, mencari pasar, dan juga yang terakhir adalah stabilitas harga. Nah, kita juga ingin bahwa harga kurban ini tidak juga dinikmati oleh pedagang musiman. Kita ingin adanya kurban ini justru dinikmati oleh peternak-peternak ini. Jadi kita seperti Ustaz Zainul langsung dengan peternak, dan prosesinya di wilayah produksi kita kerjasama dengan pabrik yang memang sudah modern, higienis. Dan dalam pemerataan distribusinya kita juga kampanyekan tadi, kita akan merata dan berjangka panjang. Pagi hari saya sedikit sampaikan, ya, konsumsi daging masyarakat Indonesia ini adalah baru sampai 1,9 kilo untuk sapi. Sementara Malaysia itu sudah 5,5 kilo makan daging sapi. Itu per bulan ya Pak Rizal? Per tahun. Ya, di negara modern itu udah 14 kilo per kapita per tahun. Nah, kita ini masih 1,9. Ya. Kambing kita ini 0,4 kilo. Nah, sementara di Malaysia itu udah di 1,2. Nah, ini adalah artinya ketahanan pangan, konsumsi biji hewani ini kurang. Nah, dengan adanya kemasan ini kita akan menjadi panjang. Nah, dan terakhir adalah ada di bagian penerima ini yang menerima daging lalu dijual.
ya, dagingnya betul, ini. Betul, betul. Dia mendingan dapat uang daripada dagingnya dibelikan ya, ya, untuk orang lain. Nah, akhirnya pemenuhan gizi kesehatan dalam spirit kurban ini tidak ada. Jadi jismu komprehensif pendekatannya, baik dalam kerjasama, baik juga dalam penjualan, dan tentu dalam program. Karena penyaluran program itu bagian dari kepercayaan para mudohi kepada lajismu. Baik, luar biasa Pak Rizal. Jadi memang lajismu berijtihad bagaimana kemanfaatan daging sekali lagi lebih panjang lagi. Dan salah satunya tadi yang sudah disampaikan adalah dengan kemasan. Kembali lagi ke Dr. Hewan Zainul Muslimin. Pak Zainul, mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Pak tentang kornetmu dan lazismu dan rendangmu tadi. Kira-kira seperti apa proses hulu ke hilirnya yang kemudian menghasilkan kenapa kemudian pilihannya di dua ini, selain tadi nasi juga nasi rawon dan nasi soto Lamongan tadi sudah Pak Zainul sampaikan juga sebelumnya. Oke. Jadi sebetulnya ya mohon maaf ya, kalau urusan ini sebetulnya kita sedang tidak dalam berkemajuan. Oh, gitu ya. Kita tidak menjadi leader. Ini urusan yang program ini kita sebetulnya follower lah. Yeah, karena ada lastas yang lain yang sekarang sudah memasuki tahun ke-9. Betul. Yeah. Yang melakukan program ini. Jadi kalau masih ada warga kita yang mempersoalkan fikih dan sebagainya, saya kira yang ke-9 itu sudah ditutup oleh pemerintah lah, saya kira kan. Jadi begini, saya sebetulnya mimpi saya seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi. Jadi kalau potensi ekonomi kurban itu 28 triliun lebih ya, 28,4 triliun, itu ternyata kalau kita pinter memilih sapi kurban atau kambing kurban, artinya yang disembelih itu betul-betul sapi-sapi gemuk, ya sapi-sapi gemuk, kita akan mendapatkan dengan ekonomi perputaran ekonomi senilai segitu, kita akan mendapatkan hampir 230 ribu ton daging. Nah, tahun 2018, mohon maaf tadi kayaknya datanya agak beda, ini saya catat dari BPS, 2018 konsumsi per kapita kita 2,5 kg, 2019 2,56 kg, sedang kalau 230 ribu ton tadi dibagi oleh ke 260 juta rakyat, maka satu penduduk Indonesia itu akan mendapatkan 0,9 kg daging sapi dari korban. Artinya, korban kita sudah menyumbang 35% lebih, 30% dari konsumsi per kapita itu. Nah, celakanya, mohon maaf ini, target saya yang sudah saya naikkan hampir 4 kali lipat, yaitu 3,5% lebih itu hanya mengambil porsi 0,026% dari 28 triliun lebih tadi. Jadi sesungguhnya yang dilakukan lazismu itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Nah, saya tentu ingin mendorong ini senyampang ya. Saya alhamdulillah ini saya disupport penuh ini dengan PDM Kabupaten Blitar, utamanya Mas Sigit sebagai warga Kabupaten. Bahkan beliau menyiapkan rumah potong hewan khusus untuk dipakai lazismu untuk tahun ini. Jadi sarana prasarannya betul-betul disiapkan oleh beliau dan itu di komplek apa yang tertutup begitu sehingga sangat aman, jauh dari kerumunan begitu. Jadi sangat nyaman buat saya dan kemudian tentu saya berpikir, lazismu berpikir bagaimana agar Muhammadiyah ke depan itu bisa menyediakan daging sapi yang asuh, yang itu juga menjadi tujuan pemerintah, yang aman, sehat, utuh, dan halal. Karena apa? Baik. Karena selama ini hampir di semua rumah potong, dan itu juga data itu disajikan oleh teman-teman dari Kementan, bahwa 50% lebih daging sapi yang keluar dari RPA kita itu tidak halal. Baik. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita ini, dakwah Baik. Kita media, agar apa? Agar rakyat itu mendapatkan. Nah, tentu kita harus bangun betul-betul rumah potong yang bagus, Baik. yang
yang modern yang kita jamin bahwa setiap sembelihan setiap daging yang keluar dari rumah potong itu adalah daging yang halal. Baik, nah, Pak Zainul, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TVMU, kita lanjutkan di segmen yang keempat ini dan kita masih membahas berkurban dalam ibadah kurban dalam Coffee Talk on TV bersama MCCC dan Lazismu. Saya kembali kepada Pak Dr. Hewan Zainul Muslimin tadi. Pak Zainul, tadi kaitan dengan daging kurban, fenomena daging daging yang keluar dari rumah potong hewan yang tadi Pak Zainul sampaikan 50% adalah tidak halal. Dan kemudian bagaimana ikhtiar Muhammadiyah sejauh ini kaitannya dengan membangun rumah potong sendiri misalnya, atau mungkin apakah mungkin Lazismu menginisiasi itu untuk dan kemudian membuat satu gerakan nasional terkait rumah potong hewan yang ada di semua wilayah misalnya. Monggo Pak Zainul. Ya, jadi saya tentu punya tanggung jawab moral ya, karena setiap Idul Adha saya dibantu oleh beliau, rumah potong hewan kita yang ada di Blitar. Nah, kalau kemudian beliau investasi untuk membantu saya terus terang kemarin sampaikan bagaimana setelah ini kita bisa memanfaatkan rumah potong itu untuk berkelanjutan. Tidak kita kerja hanya setahun hanya satu event saja, tentu kasihan investasinya. Yang kedua begini, bahwa
sejak kita tahun 2017 itu melakukan program ini, daging yang kita produksi itu betul-betul harus fresh, harus berizin, sehingga malah tidak tertolak untuk mengikuti melanjutkan proses berikutnya. Karena kalau kemudian tidak fresh, misalnya ada kontaminasi dan sebagainya, maka ini tidak bisa direndangkan atau dikonsumsikan. Sehingga kita melakukan proses penyembelian itu mulai dari pemilihan sapinya, penyembelian sampai proses berikutnya, sampai distribusi transportasinya, kita memakai rantai dingin dan itu sangat teliti kita lakukan. Dan tahun ini insya Allah kita akan jauh lebih siap. Karena apa? Karena semua sarana sudah kita punya lah, saya kira gitu. Saya tentu hanya ingin ini saja menekankan, dan ini saya kira menjadi tanggung jawab kita semua, dakwah kita. Apa yang kita lakukan dalam hal ingin melaksanakan syariat ini yang tentu harus ada tujuannya adalah ada maslahah. Tapi di dalam kurban ini saya justru melihat kemubadiran yang luar biasa dahsyat. Dan tentu kita memahami bahwa kemubadiran itu adalah sahabatnya setan kan begitu. Kemubadirannya di mana? Setiap korban selalu kemudian lasnas itu yang melakukan ini itu melakukan kampen murah-murahan. Murah-murahan hewan korban. Jadi supaya apa? Supaya banyak orang yang berminat menitipkan korbannya di lasnas tertentu. Nah, dengan 17,5 juta kita mencari sapi yang sangat gemuk atau super gemuk itu tentu hanya jenis-jenis tertentu saja, yaitu sapi-sapi kecil, sapi-sapi Bali, sapi-sapi NTT, sapi-sapi Madura. Lalu sapi-sapi yang populasinya jauh lebih besar, sapi limousin yang ada di Jawa ini, sapi simental dan sebagainya, itu kalau usianya harus musinah dan dia sehat, pengelolaannya bagus, maka pada saat usia musinah itu beratnya sudah di atas 600 kg, bahkan di atas 700 kg. Lalu kemudian uang 17,5 juta itu hanya mendapatkan sapi kecil atau mungkin sapi agak besar tapi tidak gemuk. Dan itu kemubadiran yang luar biasa. Karena apa? Karena kita hanya bisa memenuhi 60% sampai 63% kebutuhan daging sapi itu. Selebihnya impor. Jadi itu selebihnya impor. Sedangkan jumlah kelahiran sapi yang ada di Indonesia, kita memeliharanya tidak maksimal sampai gemuk betul, sudah kita berhentikan pada harga 17,5 juta dan 21 juta. Nasibnya kambing juga sama seperti itu. Murah-murahan, ada yang 1,5 juta. Berat 1,5 juta itu kambing yang kira-kira beratnya hanya 20 kg. Kambing 20 kg itu jazaah, domba, sehingga banyak juga itu domba. Pada jazaah itu kan jalan keluar, rukhsah, keringanan, mestinya kita harusnya konsen di musinah. Nah, kalau kita konsen di musinah kambing itu, maka kambing itu harusnya harganya 3 juta. Nah, kita tidak mau melakukan edukasi terhadap berkorban, mari berkorban yang terbaik, bukan yang termurah. Yang selanjutnya, mohon maaf, barangkali ini bisa diselesaikan, dari mana kemudian ada pemahaman yang sangat kuat. Kenapa kalau orang satu ekor sapi bersekutu 7 orang itu, kemudian urunnya andur sama persis. Kalau 3 juta, 7 orang semuanya 3 juta. Bukankah 7 orang yang bersekutu itu status ekonominya itu berbeda-beda. Mestinya kalau kita memegang teguh lantanul berhata tumfiku mimma tuhibbun, maka harusnya tentu sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing. Saya terus terang ini menjadi pertanyaan saya, supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau sapi-sapi yang gemuk. Tidak hanya besar tapi gemuk. Sekali lagi, karena sapi-sapi yang gemuk pasti kalau jenisnya bagus, usianya musinah, pasti akan jauh harganya. Baik. Di atas 17 juta. Terima kasih juta. Pak Zainul Muslimi. Saya kira saya cukup itu, ini saya kira untuk menjadi ke depan, ini menjadi PR kita semuanya lah. Saya kira, terima kasih. Dr. Rewanda Zainul Muslimin sekaligus menjadi closing statement Bapak tadi. Baik, Pak Gita, mungkin dalam 1-2 menit closing statement untuk tema kita sore hari ini, Pak.
Oke, Ustaz Kifari, jadi tadi oleh Ustaz Zainul juga sudah dijelaskan, oleh Ustaz Rizal juga sudah disampaikan bahwa Muhammadiyah itu memiliki segalanya. Tinggal bagaimana dari persyarikatan ini nanti selalu terus saja mensosialisasikan, mengedukasi, memberikan pemahaman bahwa korban yang baik, korban yang ideal, korban yang standar, tadi Ustaz Yanu menyampaikan bukan murahnya, ya, tapi dagingnya, kemudian juga tata cara, ya, tata cara penyembelihan, tata cara pendistribusiannya juga sudah diedukasi, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan anjuran, bahkan juga secara fikih kita sudah percayakan kepada Majelis Tarjih. Maka mari kita bersama-sama sebagai warga Muhammadiyah yang sudah mengusung kredo berkemajuan untuk bisa menjadi tauladan, untuk bisa menjadi rujukan bagi masyarakat awam yang masih memaknai korban secara tekstual, memaknai korban secara sempit, sehingga bukan substansi dari perkorban itu. Saya baik. Kira itu Ustaz Gifari. Baik, luar biasa, terima kasih Pak kita. Pak Rizal, singkat dalam 1-2 menit Pak Rizal. Ya, jadi laizismu saat ini sudah membuka bagi wilayah daerah anggota Muhammadiyah yang ingin berkurban bisa menghubungi laizismu untuk menjadikan kurban kemasan. Nah, ini harganya sudah ada juga, ini akan dikembalikan. Jadi saya membayangkan kalau tiap daerah Muhammadiyah, tiap wilayah punya cadangan-cadangan pangan ini, punya kaleng-kaleng makanan, dan itu bisa terus bersinambungan seperti tadi Ustaz Zainul, buat pantinya, buat pesantrennya, buat sekolahnya, dan juga buat fakir miskin di sekitarnya. Baik. Jadi bukan ini untuk laizismu. Laizismu mungkin hanya akan memasukkan beberapa ke daerah terpencil gitu, karena di 3T mungkin juga kita ada kekhususan. Nah, tapi semuanya akan kita kembalikan sesuai dengan permintaan Bapak Wilayah, pimpinan daerah, warga Muhammadiyah. Kalau mungkin Jogja mau saat ini 50 sapi kita kemas, kita akan kembalikan. Dan juga di sini kita mengatur juga, Pak Ustaz Zainul mungkin tadi Pak sampaikan, ada juga jatah dikembalikan untuk para mudohinya sekitar 30% ya Ustaz ya. Ya, baik. Untuk dibagi ini. Jadi ini seperti biasa. Ya. Seperti biasa akan merasakan juga hasil kurbannya. Bahkan plusnya kita akan punya tahanan pangan, mungkin baik. Punya gudang-gudang di warga-warga, di sekolah, baik. Di pesantren tentang kemasan ini. Baik. Terima kasih, cuma Pak Rizal. Menahan sedikit makan dagingnya, bersabar 1 bulan saja. Karena prosesnya rata-rata 1 bulan, ya. Kita kembalikan. Jadi karena pusat sentralnya Ustaz Zainul di Jawa Timur, kita kembalikan, distribusikan ke seluruh provinsi. Betul. Daerah. Waktu begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Baik, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, dan ini adalah penghujung acara kita pada sore hari ini. Menyimpulkan tema kita berkurban dalam ibadah kurban, kita perlu sebagai warga persyarikatan mengurbankan ego kita kaitan dengan yang selama ini kita terjebak pada ritual-ritual semata. Kita bagaimana berhijrah pada kurban yang esensial, yang harapannya ada maslahat yang lebih besar, terutama dalam menyongsong ketahanan pangan yang sedang digaungkan oleh laizismu dan juga persyarikatan Muhammadiyah. Baik, pemirsa TVMU, kita berjumpa di kesempatan yang lain. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini dan juga Bapak Gita yang berada di studio undur diri, dan insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.